Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Sebelum aku mula, aku nak cakap terima kasih kepada semua viewers, subscribers dan juga content creators yang lain telah memberikan aku sokongan dan juga khidmat nasihat dalam bidang YouTube ni, sebab aku finally, Alhamdulillah, sudah capai 1000 subscribers. Thank you guys so much. Aku takkan dapat buat semua benda ni tanpa sokongan korang guys. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, sihat selalu semualah. Aku nak cakap thank you so much. Aku doakan semua benda yang baik untuk korang. Okay, aku tahu lately ni aku dah agak lama lah tak upload video sebab aku tak berapa nak sihat lah sejak 2-3 menjak ni kan. But I am back guys. Dan kisah yang aku nak kongsi dengan korang hari ni adalah dia melibatkan satu keluarga ni terpaksa melalui satu tragedi yang amat sedih guys. And benda macam ni, apa yang terjadi kan, aku boleh ambil banyak orang kata apa lah, pengajaran. Okay, dari segi communication ataupun komunikasi dan juga sifat panas baran. So benda-benda macam ni telah menjadi salah satu faktor yang melibatkan keluarga ni berada dalam situasi seperti ini guys. So tanpa membuang masa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Kisah ini terjadi di Tangerang, Indonesia, di mana terdapat satu pembunuhan kejam yang telah berlaku ke atas sebuah keluarga pada tahun 2018. Kisah dia macam ni guys, ada seorang lelaki, dia berusia 60 tahun and nama dia adalah Mukhtar Effendi atau lebih dikenali sebagai Pendi lah. Nama glamour kan, Pendi kan. Weh, Pendi. So korang ada member nama Pendi kan. So Pendi ni dia telah menghamili seorang wanita yang bernama Emma. Dia pula berumur 40 tahun and dia sudah pun mempunyai dua orang anak daripada perkahwinan yang dulu, yang mereka dikenali sebagai Nova berumur 19 tahun dan juga Tiara yang berumur 11 tahun. Mengenai apa pekerjaan mereka ni tidak dijelaskan, cuma perwatakan yang dijelaskan tentang mereka ni adalah contoh macam Pendi ni kan, dia adalah seorang lelaki yang memiliki perangai panas baran guys. Okeylah untuk meringkaskan cerita ni, sebab cerita ni bagi aku agak straightforward, cuma dia punya tragedi ni amat sadis lah boleh kata . Okey, ada satu hari ni lah, si bini Pendi ni yang Emma ni, dia telah membeli sebuah kereta brand new guys, kereta baru. Okey, and dia beli kereta tu secara ansuran lah, so dia perlu bayar kepada bank lah setiap bulan. Tetapi kereta tu kan guys, telah dibeli tanpa pengetahuan Pendi. Si Emma ni tak beritahu guys dekat suami dia, dia punya husband. Okay, so lama kelamaan, of course lah kan, bila kereta sampai rumah, so dapat tahu kan, Penny macam pelik, mana pula datang kereta ni kan, then tak ada pula body kita ni kan, dia tak ada macam tu tau. So bila Penny dapat tahu bila Emma telah membeli kereta tersebut, member jadi marah. Pendi marah guys. Marah sebab dia cakap, apa ni beli kereta dah lah tak bagi tahu. So because of kereta ni, kita punya perbelanjaan ataupun kadar wang perbelanjaan keluarga kita ni semakin meningkat. Cost of living getting higher, babe. Dia kata macam tu dekat bini dia. Okay, so because of that, mereka pun sering bertengkar guys, bergaduh, pumpam sini sana, periuk tebang semua benda kan. Diorang bergaduh sentiasa berulang kali mengenai pembayaran ansuran kereta tersebut. Dan Pendi ni pula, dia selalulah berdolak dalih lah untuk melakukan pembayaran dengan sentiasa memberikan alasan tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk bayar kereta tersebut. So because of that, diorang punya pergaduhan tu sentiasa keep on going day by day guys. So kita terus kepada 12 Februari 2018. This is where kisah ini bermula guys. Di mana Pendi ni dan Emma, mereka still bergaduh sampaikan dia punya pergaduhan suami isteri ni menjadi lebih besar guys. And all because of kereta yang dibeli oleh Emma itu tanpa dia beritahu kepada Pendi. So apabila dia punya bergaduh ni jadi kemuncak kan, macam perang dunia kan. Time tu dia bergaduh dekat bilik tidur dia orang lah. So ada one time ni bila Pendi dah tak boleh tahan,
dengan pergaduhan dengan isteri dia, dia telah masuk ke bilik satu lagi yang berada di rumah mereka itu. Dia mengambil sebilah pisau and aku tak tahulah dah kena rasuk ke si Pandy ni. Dia terus tikam Emma guys. Dia terus tikam isteri dia sendiri dengan cara tikaman di bahagian perut dan juga leher guys. Yang sedihnya si Emma ni dia meninggal di tempat kejadian serta merta guys. So bila dah bergaduh-gaduh kan, dah kena tikam semua kan, of course kejadian ataupun situasi menjadi teramatlah kecoh, bising, huru-hara tau. And mestilah akan mengejutkan anak mereka itu, iaitu Tiara dan Nova. So bila Tiara dan Nova ni bangun daripada tidur, diorang pun nak tengoklah apa telah terjadi kan. Yang kesiannya is apabila mereka bangun tidur tu and nak check apa yang telah terjadi, disitulah di mana mereka telah menemui ajal mereka guys. Okay, adik-beradik itu dibunuh secara berasingan di mana Tiara dia telah mati terlebih dahulu dengan cara tikaman. Kemudian si Nova pula dia telah dibunuh dengan cara cekikkan. Kesian weh, apa dia salah budak-budak tu kan. Diorang just tak tahu apa jadi. Yang diorang tahu is diorang punya ibu bapa sedang bertengkar. The next thing you know, mak je dah tak ada and mereka pun telah dibunuh oleh bapa mereka sendiri guys. So selepas Pandy telah membunuh kesemua keluarganya itu, Pandy ni dia cuba untuk membunuh diri ni guys. Dia cuba untuk membunuh diri dengan menikam perutnya sendiri dengan menggunakan pisau yang sama. Cuma kan, dia punya cubaan untuk membunuh diri tu tak jadi guys. Tak jadi sebab Pandy rasa kesakitan yang teramat sangat untuk dia tahan. Member terus tak jadi bunuh diri weh. Nak suicide tapi fail weh. So tetapi dia tak give up. Dia tak give up guys. Sebab pada esokan pagi dia, Pandy sekali lagi menikam perutnya guys. Cuma kali ni sambil-sambil dia tikam perut dia tu, dia dah ada plan lain guys. Dia sudah planning cantik baik punya. Selepas dia buat demikian, Pandy dia menjerit kesakitan tau. Sakit kan. Dia cakap macam tu kan. Dia jerit macam tu sampaikan dia tak bagi jiran dia dengar tau. And yes of course, bila dia dah jerit sekuat hati macam tu, jiran semua dengar lah. So jiran terus datang ke rumah dia and melihat Pandy dalam keadaan berlumuran darah. Of course mereka akan terus menghubungi pihak-pihak yang wajib. Mestilah call bomber ke, ambulans ke, polis ke apa kan. Okay, so bila segala pihak-pihak yang wajib itu sampai ke rumah Pandy ni, Pandy telah mendakwa yang rumahnya telah diceroboh oleh perompak guys. Nampak dia punya plan ni. Cumalah. Yelah, dia nak buat planning dia macam tu kan. Tapi pihak yang berwajib macam polis ke apa, diorang mesti macam bijaklah sikit, betul tak? Okay, so segala keterangan si Pandy ni agak macam mengundang rasa curiga terhadap pihak polis. Time tu dia tengah soal siasat dia, dia macam something fishy is going on with this man lah. Why mereka curiga is apabila segala penyiasatan telah dilakukan, mereka telah menemui cap jari Pandy sahaja yang ada di tempat pemegang pisau. Okay, bila dia kata rumah dia dirompak, and of course, diorang pun pelik. Kau kata perompak masuk, tetapi tak ada apa benda yang hilang guys. Tak ada apa benda yang hilang dekat rumah tu. Yalah, mestilah. Mana ada rompakan kan, betul tak? So selepas disoal siasat di sini sana semua kan, akhirnya Pandy ni dia mengaku tentang pembunuhan yang telah dilakukan olehnya ke atas isterinya dan juga dua orang anak dia guys. Bagaimana dia telah mengakui kelakuannya itu adalah daripada desakan secara psikologi yang dibuat oleh pasukan penyiasat. So daripada situ aku rasa pihak penyiasat ni dah psycho-psycho dia kan, dah tanya dia soalan ini semua kan, sampaikanlah Pandy ni terkantoi. Eventually dia give up and dia mengaku dia yang membunuh keluarga dia. Okay, seperti biasa kan, kalau ada pembunuhan tu semestinya lah ada motif. Okay, so macam kes ini kan, dia punya motif tu memang tidak lain tidak bukanlah si Pandy ni memang tak tahan dengan perangai si Emma ni, di mana dia telah, yalah, Emma telah memaksa ataupun menyuruh dia untuk membayar sekali wang ansuran kereta yang dibelikan oleh Emma itu guys. Itu sahaja dia punya motif. Tambah pula dengan si Pandy ni, dia adalah seorang yang panas baran, member tak boleh handle lah. So selepas disoal siasat semua and then si Pandy telah mengaku, segala perbicaraan kes telah dijalankan, Pandy akhirnya didapati bersalah dan juga telah dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. Dan sebelum dia dijatuhkan hukuman tersebut, Pandy telah membuat permohonan maaf kepada keluarga isterinya atas apa yang sudah berlaku. Tapi itulah kan, nasi dah jadi bubur, betul tak? Aduhai, aku sedih lah, especially part anak dia kan, Tiara dan Nova kan, mereka tak tahu apa-apa. Innocent children dijadikan mangsa seperti itu saja guys.
di atas sifat panas baran bapa mereka dan juga tiada komunikasi antara ibu bapa mereka. So sampai sini saja aku boleh kongsi dengan korang mengenai pembunuhan keluarga di Tangerang, Indonesia. So kalau korang ada apa-apa nak cakap, kau boleh tinggalkan dalam comment section. And aku nak cakap minta maaf kalau aku tersalah cakap dan sebagainya. Aku akan cuba improve lagi in the next video. And thank you sebab tengok video aku dari awal sampai habis. You guys are the best. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, share the bell notification guys. And aku nak cakap lagi sekali, thank you kepada semua yang telah memberikan aku sokongan yang teramat padu sehingga aku berjaya mencapai 1000 subscribers. Thank you again viewers, subscribers, content creators yang lain. You guys are the best. Semoga sukses selalu dalam hidup korang. And yeah, I will see you in the next video. As always, never stop creating, always do what you love. The epic yang kata, yang penting korang happy. So stay safe guys, take care, stay healthy. Assalamualaikum. Bye-bye.